Halo, selamat datang di channel kesayangan kita semua, Ahot TV Channel. Di program Info Selebriti Nagita, tips diet ala Nagita Slavina. Sementara itu, bagi para ibu muda yang juga ingin mempunyai tubuh langsing seperti Nagita Slavina, dapat mengikuti cara diet seperti berikut ini. 1. Membatasi asupan nasi. Berbeda dengan rekan artis lainnya, dalam program dietnya, Nagita Slavina tetap mengonsumsi nasi. Hanya saja, jatah makan nasinya hanya satu kali sehari. Sedangkan waktu makan lainnya, ia isi dengan mengonsumsi camilan sehat dan mengenyangkan. 2. Menghindari minuman kemasan dan bersoda. Untuk menjaga berat badannya tetap ideal, ia juga menghindari minuman bersoda maupun minuman kemasan. Pasalnya, kedua produk jenis minuman tersebut mengandung gula yang tinggi dan berpengaruh terhadap kenaikan berat badan, serta penyakit lainnya. 3. Makan apel. Buah-buahan merupakan sumber serat yang baik untuk tubuh. Apel merupakan salah satu jenis buah yang paling sering dimakan oleh istri Raffi Ahmad ini. Selain kaya serat, buah dengan cita rasa manis ini juga mengandung berbagai jenis vitamin yang baik untuk tubuh. Ternyata ini rahasia langsing Nagita Slavina. Ada yang beda dengan penampilan Nagita Slavina, gigi. Tubuhnya terlihat lebih langsing, bahkan wajahnya semakin cantik. Apa sih rahasianya? Ternyata istri Raffi Ahmad itu rajin olahraga yoga belakangan ini. Di tengah jadwal syuting dan mengurus anak, ternyata Gigi masih sempat menjaga tubuh. Aktivitas yoga Gigi tampak dari beberapa foto yang diunggah di akun media sosial. Hebatnya, Gigi sudah bisa melakukan berbagai gerakan yang cukup sulit. Padahal, ia baru pertama kalinya melakukan yoga. Kasih semangat buat Gigi Raffi Nagita 1717, hebat banget Mama Rafathar, baru pertama kali yoga pigeonnya langsung bagus. Mulai minggu ini Gigi akan rutin beryoga dengan penyoga star. Dalam akun tersebut juga dijelaskan jika awalnya Gigi ketakutan melakukan gerakan-gerakan ekstrim dalam yoga. Gigi pertama kali belajar headstand Raffi Nagita 1717, hebat. Melawan rasa takut dan mau terus mencoba. Kita akan pelajarin terus. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah semua, see you.